Okay, welcome back to my channel. So today we will learn an idiom. So it's still with idiom. Okay, last idiom, it's the last straw. The last straw. Okay? Or you can check in my previous video. So now the idiom is a blessing in disguise. Whoa, a blessing in disguise, what is that? Okay, a blessing in disguise itu adalah sesuatu yang tampak buruk di awalnya, tetapi malah menjadi berkat pada akhirnya. Atau berkat yang terselubung. Kalau bahasa Inggrisnya, atau versi bahasa Inggrisnya, something that seems bad at first, but results in something good happening later. So, that's it ya. Jadi, contohnya, losing the job was a blessing in disguise. Maksudnya adalah, kita melamar pekerjaan, suatu pekerjaan, tapi ternyata kita tidak diterima di pekerjaan itu. Ternyata ada pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan itu yang kita dapatkan dari teman kita. Jadi kita mendapatkan pekerjaan yang ternyata lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya yang memang kita harapkan. Wow, gitu ya. Jadi kelihatannya sih buruk ya. Ya kenapa sih aku gak diterima di pekerjaan itu? Tapi ternyata wow, ada pekerjaan yang lebih baik menunggu aku. Nah, itu adalah a blessing in disguise. Jadi a blessing in disguise artinya berkat yang terselubung di balik hal yang buruk yang terjadi atas kita. Jadi itu dia idiom untuk hari ini. Okay, for the next idiom, you may check my next video. Okay, so don't forget to like and subscribe this video or comment below if you have any questions. Thank you very much and have a good day.